kurang logistik le. X-Miner orang pinggiran sampai Kang Iro lah. Aja awas tadi kayak TJN. Menuju Raung. Ini sudah di Pondok Ojek, pos 2. Nah, Pondok Ojek. Jalur Sumber Wuringin, Bondowoso. Alhamdulillah video. Video. Halo, guys. Halo wes, X-Miner sama Mas Irul sudah sampai sini. Batu Tulis, pos 3. Raung Sumber Wuringin, via Sumber Wuringin, Bondowoso. Tidak lu, ini jam 12, tadi berangkat jam 10. Ini hampir nyampe, apa mas? Pondok Sumur. Pondok Sumur, sekitar setengah jam lagi lah. Perjalanan kurang lebih ya antara 4 kiloan lah, 5 kiloan lah. Nih. Kira dulu. Nama Mas Irul, guide Ijen, Jos. Ini single ini, duet, duet. Woi. Halo. Orang pinggiran, nah Reflex Miner sudah nyampe Pondok Sumur sama guide Ijen ini. Nyasar ke sini nih Mas Irul. Pondok Sumur tuh. Ini lepas Pondok Sumur, guys. Wes puncak erek-erek kok, guys. Tanjakan erek-erek. Kadung pengin ro ri kok, puncak erek-erek kok. Aduh, waduh. Heh. KO guys, kawa ijen. Guys. Pokoknya bengi jam rolas nanti jam 12 malam nyampe puncak ini. Santai, terlalu santai ini. Biasa pertama. Enggak tahu jalur. Oke, kembali lagi nanti. Sudah nyampe Pondok Tonyok, guys. Oh, habis terjal. Habis erek-erek Pondok Tonyok. Sekitar 3 jam lagi atau 4 jam. Mantap. Ini sudah jam 3 sore. Kami start jam 10 pagi tadi. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam. Pondok Tonyok. Wei kawa ijen, ayo merene, get kawa ijen. Coba raung ayo, coba tiaos. Rimbun guys, rimbun. Nah, ini menuju ke Pondok Demit. Pondok Demit. Nah, sama Mas Iril di depan itu. Ngos-ngosan juga wes. Oh, jalure. Ayo. Wayo, miring-miring guys. Kurang logistik le. X-Miner orang pinggiran sampai Kang Irul lah. Aja awas tadi kayak TJN. Rati, separuh tiang. Halo, minim.
minim logistik. Asli nekat ini. Bonek. Percuma. Percuma bawa uang banyak, guys. Apa yang mau dibeli di gunung? Gak ada warung tuh. Ampun ya Allah, ampun ya dosa-dosa ya saya Allah. Ini kelam dikit trek ini, guys. Oh, uruh. Jalure singkatan. Ini guys, miring-miring guys. Pondok Demit, bro. Alhamdulillah. Demit, istirahat dulu. Mas Irul, mana Mas Irul? Ini di jalur dari mana mas? Pondok Demit, antara Pondok Demit dengan Pondok Mayit. Istimewa ini, vegetasinya sudah ada edelweiss. Mantap. Gimana mas Irul? Kata-kata hari ini mas Irul? Nothing. Nothing. You are lemas dan, aduh lemas. Kaso jangan ngaring madura. Nothing. But nothing is impossible, right? Apa ini, Mas? Ini jaket. Enggak, maksudnya berhenti dalam rangka apa ini? Dalam rangka masak nasi. Masak nasi, ya, siap. Kurang lebih separuh lagi ya. Satu jam setengah lagi lah. Ke Pondok Demit. Tapi istimewa. Tuh. Wah, istimewa, guys. Alhamdulillah. Nikmat mana yang kau akan kau dustakan? Waduh, istimewa. Sunset. Sunset di Pondok Demit, antara Pondok Demit dengan Pondok Mayit. Ini persiapan masak ini. Mas Irul. Istimewa. Wede. Juru masaknya Mas Irul. Istimewa. Wow. Hit. Wow. Ini kompornya. Halo. Dengan saya di sini Arif X Miner atau orang pinggiran. Ini lagi istirahat, lagi lapar, mau nanak masak. Kayaknya ini bertepatan dengan malam 10 Muharram. 10 Suro. Gimana ini enggak ada pengunjung sama sekali ini. Cuma kita berdua. Malam yang sakral nanti ini. Sakral. Kembali lagi nanti di Pondok Mayit. Ada lah guys, tak lancar aja lah guys. Jabuk lapar. Lah kopi langsung mempancine. Sekone tumat. Sini sudah masak guys. Apa ini guys? Kok hitam-hitam?
Wile, cak nareng Madura ini kereknya, guys. Jadi Jawa kelendai. Intipe. Enggak tahu bahasanya apa. Ini pertama kali makan di atas ketinggian dari permukaan laut 2500. Wow, sama Mas Irul. Mantap, guide kau aja nih. Wih, jos. Ayo, guide liane, monggo. Alhamdulillah guys, saya sudah nyampe di Pondok Mayit. Kita start jam 10 di Pondok Mayit, sekitar jam 7:30. Alhamdulillah. Kebetulan nggak ada pendaki yang lain, cuma kita berdua, Mas Irul sama Arif X Miner. Makasih. Yo. Sepuluh Muharram di kaki Bukit Bromo. Raung, sorry. Pondok Mayit. Bro, center bro. Nah, sip. Ini sama Mas Irul, cuma berdua kita. Sepuluh Muharram di atas puncak. Lebih hening. Lebih dekat.